apa yang kita tengok dekat TV, dia orang bom sini, bom sana, bunuh orang sini. Sebenarnya dekat TV bukan semua betul. Itulah cerita penyanyi Mak Adam mengenai tanggapan pertama dirinya tentang agama Islam sewaktu dia masih kecil dahulu. Bagaimanapun, selepas datang ke Malaysia pada tahun 2001, rakan pertama dijumpainya telah membuka hati penyanyi itu untuk mempelajari mengenai Islam. Kata Mak, dia tidak menyangka agama Islam cukup indah dan tidak seperti dipamerkan di televisyen. Lalu dia terbuka hati memeluk Islam pada tahun 2002. Tanggapan saya dulu ni sebenarnya masa kecil dulu, saya dan kawan-kawan di Filipina memang ingat Islam ni, Muslim ni adalah agama yang hantu. So di Filipina ada hantu yang bersujud. So bila kita tengok orang Muslim Islam bersolat dan bersujud, kita ingat dia orang hantu. Apa yang kita tengok dekat TV, dia orang bom sini, bom sana, bunuh orang sini. Sebenarnya dekat TV bukan semua betul. Masa saya datang di Malaysia, saya punya minda terbuka. So saya jumpa seorang kawan ni. Kawan pertama saya jumpa, dia seorang Muslim dan dia adalah seorang yang paling baik saya jumpa dalam hidup saya sampai sekarang. Daripada situ 2001 saya duduk jumpa dia, saya punya minda terbuka. Masa saya datang di Malaysia, oh bukannya Muslim macam ni, sebenarnya Islam bukan macam ni. Takkan dia masuk neraka, saya lagi boleh masuk neraka daripada dia. Dia tu baik, tapi dia Islam. Apa sebenarnya Islam tu? Dari situ saya mula nak tahu lah, nak kaji. Sebenarnya sampai sekarang saya masih kagum tau. Sebab dia macam disusunkan. Saya jumpa kawan, dia seorang Islam, minda saya terbuka. Lepas tu saya jumpa kawan kedua, isteri saya sekarang, dia pun Islam. So daripada sini saya mengkaji Islam sebenarnya. Islam sebenarnya apa dia? So dari situ saya punya kesukaan untuk nak belajar. Saya masuk Islam 2002. Saya kahwin 2003. Saya masuk Islam dan lepas tu 2003 saya berkahwin. Dan syukur Alhamdulillah, saya sebagai mu'alaf dapat peluang pergi ke umrah. So dia macam bersusun benda tu. Macam ada yang susunkan. Saya pun sekarang, saya masih kagum dengan perjalanan tu sebagai mu'alaf. Ya, tapi saya bukannya orang yang sempurna, orang yang baik. Saya pun kadang-kadang ada buat benda silap. Tapi di masa yang sama, saya memang betul-betul nak belajar, betul-betul nak jadi suami yang baik untuk isteri dan keluarga, nak jadi penggiat seni yang masih boleh menghiburkan lah. Satu-satunya saya belajar dalam Islam ni adalah ketenangan, logik, banyak sebenarnya. Tapi sebenarnya ramai yang tak nampak benda ni. Perkataan ni kita panggil sabar. Apa yang saya belajar, sabar tu kenapa diwujudkan dalam hidup kita dan kita perlu tahu. Sebab sabar tu sebenarnya untuk kebaikan, untuk menyelamatkan kita daripada buat dosa. Contohnya, kalau saya ditipu, kalau saya tak sabar, saya dah serang orang tu. Kat situ saya pun dah sudah berdosa.